Moyan dalam arti kata itu berjemur ya di pagi hari. Orang Sunda bilang moyan. Tira, gawe ya. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girimukti sama Desa Marcikadu. Ini bekas jembatan dulu dan dilanjut pembuatan jembatan itu tahun 2000, beres tahun 2003. Dan ini besi tadinya PDAM ya kalau nggak salah. Nah, ini dulu banyak orang yang mandi di sini, dan ini masih ada apa, batu bekas dulu aspal jalan ya. Ini batu bekas jalan dulu jembatan ini jembatan lama. Dulu ibu-ibu sering nyuci di sini. Enak moyan dalam arti kata itu berjemur ya di pagi hari. Orang Sunda bilang moyan, penambang pasir tradisional, tapi lokasinya beda ya. Itu masuk ke Desa Moracikadu dan ini masuk ke Desa Girimukti ya, desa saya di mana saya tinggal. Ini bangunannya sangat kokoh sekali ya. Ini udah berapa tahun? 10 tahun. Berarti hampir nyampe 40 tahun ya. Tertuduh dulu ya di bawah jembatan. Batu unggul toh, tegawe dininya toh, nah, oh, tira gawe ya, nah tadi belah itu tuh, hah, hari nanti. Kita akan melewati jembatan yang lumayan kecil ya, butuh keseimbangan. Fokus, seimbang. Ini untuk jalan menuju kemana nggak tahu lah. Oh, ke penempatan pasir. Ini air kalau lagi pasang ini sampai segini nih, nyampe nih. Itu nggak tahu berapa meter, sekitar 7 meteran ya. Kadang banjir juga nyampe ke sana dari area pesawahan ke rumah saya. Mungkin sekarang lagi musim kemarau, airnya surut. Ini ada bekas pohon.